Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Kam, panggil aku Kam. Aku berasal daripada Meru, Klang. Ini passion aku, Cafe Racer. Model Kawasaki ERCN tahun 2012. So basically motor ni aku dapat harga dia RM13,500. Aku beli kat Dobot Motor. Aku pilih ERC ni untuk custom cafe racer because dia lebih menjimatkan, lebih murah dari segi maintenance dia. It's a modern bike. And then original untuk motor ni, dia punya fuel tank boleh pergi ke 16 liter, tapi bila aku dah custom boleh pergi 6 liter saja. Dia punya speed boleh pergi dalam 210 km sejam, and plus dia punya horsepower kurang lebih dalam 75 horsepower. Decide untuk custom motor ni di Studio Motor Tangerang, Jakarta. Bukan aku bawa motor ke sana, tapi aku order body part dekat sana. Kos aku dalam 4 ke 5 ribu kurang lebih macam tu. And then selepas 14 hari tu, aku fly ke sana, aku bawa balik. So aku dapat jumpa idol aku, Dani Arianto, Studio Motor. So daripada situ terus aku pasang body part ni dekat Green Garage Puncak Alam. So kat si kos untuk custom ataupun fitting lah senang cerita, kurang lebih dalam 1500 macam tu. And then aku pakai lebih kurang dalam 2-3 bulan, tak cat lagi time tu, just premier saja. Aku hantar dekat Eddie HKS si Jangkang untuk buat body paint. And then at the same time, aku modify sikit lah dari segi rear tail dia. Kalau tengok rear tail yang ni, dia lebih tajam, seat code dia lebih kecil. So kat situ aku minta Adi HKS untuk buat. Untuk tahu lebih detail dari segi specification, tang mana aku potong, tang mana aku sambung, jom kita boleh tengok detail dia. Okay, so basically untuk konsep cafe racer aku ni, untuk fairing depan ni bukan dalam aku punya rancangan, tapi aku dapat daripada brother yang di Subang. Dia menang lucky draw Triumph Bonneville custom cafe racer, tapi masa tu dia decide untuk trackerkan motor dia. So dia jual fairing ni kepada aku, harga dia dalam RM400 je aku dapat. Yang ni dibuat oleh Big Cat Motor. Alright, and then untuk lampu pula, lampu dia kurang lebih Neo Cafe Racer. Yang ni aku beli kat Shopee je bro. Ni dalam 130-140 dah boleh dapat. Untuk body part yang mana aku order dekat Studio Motor adalah tank, side cover. Tapi side cover tu aku tak pasang lagi. Yang ni original. Seat coil, side cover kanan kiri ni, and then undertail sikit dan mud guard. So untuk tank ni, kenapa aku custom dekat sana, sebab ERC ni dia sedikit kompleks, sebab dia menggunakan fuel pump. So yang mana bila kau custom motor kau, kau nak maintainkan kau punya fuel pump dan juga indicator, kau terpaksa korbankan original tangki ERCN untuk dapatkan dia punya bracket, masukkan dekat tank yang di custom. So inilah hasil dia. Pada aku superb, nice, very clean. And seat coil dia definitely ni nipis. Seat coil ni boleh buka babe, senang nak bawa orang. So exhaust pula megaphone, aku buat dekat kedai kereta. Aku sertakan sekali dengan power bomb. So konsep power bomb adalah untuk bagi back pressure dan sedikit horsepower. Okay, aku belanja bunyi sikit. All done ah. Untuk cockpit pula, handle ni dah original daripada Triumph Truxton tak silap aku. Aku beli juga kat brother yang daripada Subang tu. Macam biasa set mirror bulat. Ini daripada Shopee saja. Ni dalam RM60, RM70 dah boleh dapat. Throttle RM10 je boleh dapat. So untuk tayar belakang ni, korang boleh tengok dari segi dimensi dia agak sedikit lebar dan besar, sebab original dia memakai dalam size dia dalam 160, tapi yang ini aku pakai 180. Objektif dia mudah untuk nampak lebih padat dan juga agresif. Untuk tayar depan pula, aku pakai size 130, naik 10. Original dia dalam 120. Lampu belakang, lampu belakang ni sebenarnya adalah lampu belakang KTM Duke 200 original. Aku beli second. Kenapa aku pilih lampu KTM Duke 200 ni, sebab dia shape dia agak nice dan dia terletak elok untuk konsep cafe racer ni. Dan yang pasti dia cukup terang, terangi masa depan anda. Alright,
So conclusion ataupun kesimpulan daripada projek aku cafe racer ni, ERCN dah cukup baik, dah cukup nice term cafe racer ni. Even dari segi dia punya maintenance, dia punya spare part dia, kita boleh cari member-member. Even aku selalu kalau tukar part, aku cari alif bawah, bang. So daripada situ korang boleh maintain untuk pilih ERCN sebagai projek cafe racer. Apapun, terima kasih banyak-banyak kepada Bobby Fuego sebab sudi untuk review motor aku. Bobby Fuego, thanks again. Jangan lupa subscribe, follow channel Bobby Fuego. Jangan lupa guys. Thanks guys. Cafe Racer for life.